di luar lapangan dan 1-0 untuk yaitu tim bola voli dari Medizo Wonogiri. Langsung menuju ke tempat servis di sana Dio Zulfitar, center dari Medizo, lepaskan servis di sana, diterima libero Najib, serangan datang kali ini dari masih dapat diambil dengan baik, dikembalikan dengan sempurna oleh pemain dari Medizo, dan Medizo yaitu un poin 2-0 kali ini Dio. Dari kubu Medizo, lepaskan servis di sana, diterima, dibiarkan saja oleh libero Nasib, ternyata bola panjang dari sebuah servis yang dilakukan oleh Adio. Harus saja, itu Doni Haryono lepas lesat dan sebuah jumping servis, namun masih gagal bolanya, tidak bisa menyeberang dari lawan pemirsa. Dan kita kembali ke lapangan, 3-0 di sana, dan kali ini lewat Singkit Ardian akan melakukan servis dari kubu Medizo. Jumping servis keras, dibalikan kali ini lewat Najib, dan lari saja big smile yang dilesatkan oleh Mahfud Bercahyati, berhasil membokol pertahanan lawan dan poin untuk Putra Pratama Prajimantoro. 2-3 pemirsa, langsung menuju ke tempat servis bagi yaitu Mahfud dari kubu Putra Pratama, lepaskan servis di sana, diterima oleh Bastian Tampomo, dan kali ini sebuah serangan yang menyesatkan pemain nomor 10 Hernando Silvi, nampaknya masih dikurung rapat-rapat oleh blok dari kubu Putra Pratama. 3-3 pemirsa, 3-3 kali ini Mahfud Bercahyati, lepaskan servis di sana, nampaknya lalu lebah, bolanya jatuh di lapangan sendiri dari sebuah servis yang dilakukan oleh Mahfud, dan tentunya poin untuk Medizo Wonogiri. 4-3 pemirsa, 4-3 kali lewat Nanda, lepaskan servis Nanda, diterima oleh Doni Haryono, serangan datang di sana dari Van, pas dapat dikembalikan di sana, kali ini serangan datang dari Medizo. Kembali Rifan lakukan pukulan dengan posisi 2-5 berhasil, dan tentunya poin untuk Putra Pratama Prajimantoro. 4-3 pemirsa, 4-3 kali ini Rifan langsung menuju ke tempat servis. Servis keras dilakukan, diterima oleh Dimas, kali ini Dio diberikan kepada Dimas Saputra, melesakkan pukulan dari seorang Dimas dari posisi 2 tadi, sehingga membobol pertahanan lawan dan angka di serbu menjadi 5-4 pemirsa. Langsung menuju ke tempat servis Dimas, lepaskan servis, diterima oleh Doni Haryono, serangan, dan kali ini big strike yang sangat keras dilesakan oleh seorang Gunawan Saputra, berhasil mencetak poin kembali untuk Putra Pratama Prajimantoro. Angka sama di serbu menjadi 5-5 pemirsa. Kali ini pemain nomor 3 dari Bayu, lepaskan servis, dan serangan datang dari Medizo. Kali ini baik sekali pukulannya, mendesakkan main dari Medizo. Fahri nampaknya yang baru saja dimasukkan oleh pelatih dari Medizo, kali ini langsung menuju ke tempat servis Fahri. Utar-utarkan bola, jumping servis keras dilakukan, dikembalikan tadi oleh anak-anak dari Putra Pratama. Kali ini apa yang terjadi, pukulan yang mendesakkan oleh Doni Haryono, nampaknya masih menyamping, jatuh di luar lapangan, dan kembali poin untuk Medizo Wonogiri. 7-5. Lepaskan servis dari Medizo, dan apa yang terjadi, bola keluar, pukulan yang keras dilesakan pemain dari Putra Pratama, dan 8-5 technical timeout yang pertama di set yang kedua. Baik Mitra Raga dan saudara penonton, sekali lagi selamat datang, terima kasih untuk PLT Kadin DPU Wonogiri, Bapak Insinyur Prihadi Arianto MT Magister Teknik. Juga sekalian Mas Agus Sain, pelatih andal 3 kali juara JKT Memory Kapok. Maaf bukan Kapok, ini tahun ini belum siap ya Mas Agus Sain, bendaranya Pengkap PBBSI Wonogiri Mas Agus. Ini belum bisa lolos tahun ini, tapi berturut-turut 2013, 14, 15 DPU. Ya, apakah tidak akan kembali diulang Mas Agus? Sekali lagi untuk DPU, dan tahun 2018 kemarin juaranya adalah Putra Bandeng Praji Mantoro. Ya, kita kembali ke lapangan pemirsa, baru saja lesakan servis pemain dari Medizo Bali, yaitu membobol pertahanan lawan, dan poin untuk Medizo Wonogiri. 9-6 pemirsa,
Kali ini pemain nomor punggung 11 Adi Putra Permansa langsung menuju ke tempat servis. Putar-putarkan bola servis sudah dilakukan, diterima pemain dari Putra Pratama. Dan apa yang terjadi tadi, serangan datang, selamatkan saja oleh Adi Masa Putra. Libero tajam, bisa serangan 1, 2, 3. Tampaknya masih jatuh di luar lapangan. Sebuah pun sebagian kerasakan pemain dari Putra Pratama. Dan kembali poin pemirsa untuk Mendisu Wonogiri, 10-6 pemirsa, 10-6. Ya, di awal saya katakan 50-50 bom. Ternyata laga set kedua sudah menemukan jati dirinya untuk Mendisu PC. Tembok sudah mulai solid dan memimpin poin 10-6. Siapa tahu nanti bisa memetik kemenangan bagi Dimas dan teman-teman untuk Mendisu sehingga menyamakan skor 1-1. Seperti pertemuan Ganesha di perempat final, di semifinal ya, dengan Putra Pratama kemarin sampai set kelima, luar biasa. Ya, kita balik ke lapangan pemirsa. Apa yang terjadi di sana? Serangan datang dari Indonesia, Anjuran kurung saja oleh blok dari Mendisu Wonogiri dan dikembalikan dengan sempurna oleh Sigit Ardian. Kali ini poin kembali untuk Mendisu 11-7 pemirsa. Dan di sana nampaknya pemain nomor 12 Dio Zulfikar akan lakukan servis, lepaskan servis di sana, diterima oleh Doni Anjoron. Kali serangan dari Rivas masih dapat tertahan, namun sayang jadi tos bol tadi pemirsa gagal dikembalikan atau dikejar oleh seorang Dio. Dan poin untuk Putra Pratama Prajimantoro, 8-11 pemirsa. 18 kali ini lewat pemain nomor 11 Doni Aryono. Siap-siap, lepaskan servis, diterima oleh Fahri. Serangan datang dari Mendisu. Baik sekali, nampaknya Sigit Anda memukul bola, membentur blok lawan dan tosbol. Dan poin tentunya untuk Mendisu, 12-8. Langsung menuju ke tempat servis bagi seorang Sigit. Servis-servis keras dilakukan, baik sekali. Membentur bibir net dan bergulir ke daerah lawan. Dari servis-servis yang dilakukan oleh Sigit Ardian, balik poin untuk Mendisu pemirsa, 13-8. Laga set kedua kali ini masih memimpin dari Laskar Mendisu Wonogiri. Masih Sigit Ardian keras, diterima oleh Belu Najib. Serangan datang kali ini, Rifan, selamatkan saja. Sigit diberikan posisi 2, keras. Baik-baik nampaknya bagi Wahri tadi melesatkan pukulan. Dan poin kembali untuk Mendisu Wonogiri, 14-8 bom. Ya, pernah bom saya bincang-bincang lewat via telepon sama Agus Santos SD, juga Mas Iwan. Apapun yang terjadi fakta di lapangan, yang penting bisa menghibur penonton pas. Seperti yang diperagakan oleh Rifan Urmulki ya, Bung, itu yang ditunggu penonton. Dia tidak main setengah hati, Bung. Ada kesempatan untuk melakukan spek terbaik, dan terbaiknya itu yang ditunggu. Sehingga ajang semacam ini mudah-mudahan bisa dicontoh oleh pemain-pemain poli di kawasan Solo Raya, Bung. Ini jadi kalah menang, ini bukan yang nanti fakta di lapangan. Saya menghibur bagi Mas Iwan, Mas Agus Santoso. Terima kasih sekali lagi, manajer kedua tim. Ya, betul sekali Bung Haroto. Dan kita kembali ke lapangan pemirsa. Kali ini sebuah cepat servis yang keras dilakukan oleh seorang Sigit Ardian. Gagal nampaknya impen yang dilakukan oleh Libero Najib. Bolanya lambung jatuh di luar lapangan. Dan 15-8 pemirsa. Kali ini masih Sigit, main nomor 3 dari kubu Mendisu. Putar-putarkan bola. Saya bersabis keras, terima oleh Doni Haryono. Kali serangan datang lewat pemain nomor 3 Bayu. Kali ini apa yang terjadi, Bayu namanya gagal menyeberangkan bola ke daerah lawan. Tentunya poin untuk Mendisu Wonogiri, 16-8. Technical time out yang kedua di set yang kedua. Baik, sekali lagi untuk seluruh relasi ya, tadi sudah saya bacakan satu persatu. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama ini. Bahkan sejak 2013 hingga 2019 ini, JK Family sudah berlangsung 7 kali atau kali ke-7. Doakan saja ya untuk tahun-tahun yang akan datang nanti lebih meningkat lagi, baik dari uang pembinaan, grand prize, dan lain sebagainya. Utamanya kualitas tim, seperti malam hari ini yang Anda saksikan. Benar-benar pemain nasional turun di Wonogiri. Pemain Proliga bertabur, ya. Pokoknya bertabur bintang bola voli. Ya, luar biasa pemirsa. Dan baru saja nampaknya yaitu Sigit Ardian melakukan jamming servis. Bolanya terlalu panjang, jatuh di luar lapangan. Tentunya poin untuk kubu dari Putra Pratama Prajimantoro, 9-16. Kali ini Mahfud Berjayati lepaskan servis di sana, diterima oleh Sigit Ardian. Dio diberikan kepada Dimas Saputra, masih dibalikan oleh Alberonis Amasin Kapito Senisa. Dan kali ini serangan datang, masih tak tertahan di sana, masih ada Sigit. Kumpulan petik dari Sigit
menghujam ke daerah lawan, walaupun membentur blok, namun kembali gagal dari Laskar Putra Pratama Brajimantoro. Balik poin untuk Mendy Sogotirsa, 17 lawan 10. Harus ada Nanda lepaskan servis, kali serangan datang. Baik sekali quick swing yang dilakukan oleh seorang Gunawan. Kita kembali ke lapangan pemirsa, serangan datang kembali dari anak-anak Mendy Sogotirsa, Dimas Saputra. Kali ini Dimas dari posisi 2 melesatkan pukulan bola menjilang tadi, sehingga berhasil menambah poin untuk Mendy Sogotirsa kiri. 8-10, kali ini langsung dapat servis dari seorang Dimas. Serangan datang dari Putra Pratama. Apa yang terjadi? Nampaknya salah satu pemain dari Mendy Sogotirsa terlebih dahulu tadi melakukan pelanggaran. Dan poin tentunya untuk Putra Pratama Brajimantoro. 11-18, masih tertinggal 7 angka di laga set yang kedua ini. Kali ini nampaknya servis baru saja dilakukan oleh Bayu. Tadi serangan datang, quick swing yang dilakukan oleh pemain nomor 10 Hernanda Zulfi, tadi berhasil mencetak poin untuk kubu dari Mendy Sogotirsa. Dan kali ini nampaknya Wahri baru saja melakukan servis jabis-jabis keras dan dibiarkan para pemain dari Putra Pratama. Bola masuk dan 20 lawan 11 pemirsa. Apa yang terjadi nampaknya dari kubu Putra Pratama meminta tembakan kepada wasit. Masih tertinggal di laga set yang kedua, yaitu 11-20. Nampaknya pelatih dari Putra Pratama memberikan pengarahan pada para pemainnya. Mampukah setelah diberi pengarahan oleh pelatih ini bisa mengejar ketinggalannya, ataukah sebaliknya dari Mendy Sogotirsa yang sudah memimpin di laga set yang kedua akan menyamakan skor menjadi 1-1. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tentunya fakta di lapangan pemirsa. Dan kali ini Fahri lepaskan servis keras Fahri, namun sayang bolanya terlalu rendah sehingga tidak bisa menyeberang ke daerah lawan. Dari servis yang dilakukan oleh Fahri tadi, kali ini servis akan dilakukan oleh Gunawan, pemain dari kurang konsentrasi nampaknya dari seorang Gunawan, pemain nomor 6 dari Putra Pratama, sehingga gagal dalam melakukan servis pemirsa. Tentunya poin untuk Mendy Sogotirsa kiri. 2-1-12. Hari kubu Mendy Sogotirsa lepaskan servis pemirsa, diterima pemain dari Putra Pratama. Kali ini sebuah quick spike yang dilakukan oleh seorang Mahmud tadi berhasil mencetak poin untuk Putra Pratama Brajimantoro. 13-21 pemirsa, 13-21. Kali putar-putarkan bola dari Tosser Dizar, dan baru saja lepaskan servis dan diserangkan datang dari Fahri. Masih dengan baik oleh Najib. Namun apa yang terjadi pemirsa, nampaknya satu orang pemain dari Putra Pratama terlebih dahulu melakukan pengelanggaran, yaitu menyentuh net. Dan poin tentunya untuk Mendy Sogotirsa. 22-13 pemirsa, baru saja tadi center dia lakukan servis, namun sayang bolanya terlalu panjang dan jatuh di luar lapangan. Tentunya poin untuk Putra Pratama Brajimantoro. 14-22. Kali ini lewat jemput servis keras dilakukan oleh Doni Haryono, namun sayang yaitu bolanya tidak bisa menyeberang ke daerah lawan. Dan poin untuk Mendy Sogotirsa VC Wonogiri, yaitu 23-14 pemirsa. Kali ini Singkit Ardian langsung menuju ke posisi 1 untuk melakukan servis. Servis keras diterima oleh Libero Nasir, akan bisa. Kali ini langsung menghujam pukulan back attack yang dilesakkan oleh Doni Haryono. Bung, sulit diblok bung kalau bola-bola back attack semacam ini. Jadi berarti 3 meteran. Ini Doni memang sudah mulai beraksi bung, punya pukulan yang dasar sebenarnya sejak set pertama tadi bung. Iya betul sekali. Dan kita kembali ke lapangan pemirsa, baru saja lesakan servis, maksud kami lesakan pukulan keras dari seorang Fahri, membentur blok lawan dan terjadi toss ball sehingga membuat angka skor menjadi 24-15. Set point untuk yaitu Mendy Sogotirsa Wonogiri. Lepaskan servis pemain dari Mendy Sogotirsa, diterima Libero Nasir, angka diser. Kali ini quick spike yang dilakukan oleh seorang Gunawan lewat sajian center yaitu Nizar Zulfikar berhasil menambah angka untuk Putra Pratama. 16-24. Kali ini Rifan lepaskan jemput servis, diterima Libero Bastian Tantowo. Dan kali ini
Fahri meresahkan kumulan keras namun masih sayang bom. Bolanya jatuh di luar lapangan. Pemain muda, dia baru saja bergabung di Jakarta Garuda kemarin bom. Asal Baja Bantul. Dan kali ini sebuah jaring saya bisa dilakukan oleh Rifan. Bolanya jatuh di luar lapangan dan 25-17. Sejang kedua dimenangkan tim bola voli dari Medisu Fensi Wonogiri. Dengan begitu kedudukan sama kuat yaitu 1-1.